Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Jenaritan, dimanapun panjang berada, salam haret, salam usah, esek-esek-esek-esek dari Blitar Utara Lur. Dulurku, di kesempatan di video kali ini saya berkunjung ke kandangnya Mas Ipul Putra Mandiri. Dimana di sini kita mau update harga Lur. Mumpung ini tadi untuk pasaran Jawanya Wage, jadi ini kita mau update langsung dari rumah Lur. Ini ada pedetan-pedetan harga ekonomis, kemudian di sana ada yang agak besar, dan juga ada indukan-indukan Lur. Ini nanti kita coba update harganya. Ini kita mulai dari yang ekonomis, Mas. Ini lagi laku 11.750. Malah sudah laku ini. Wah, ini Lur, ini bisa buat referensi. Di sini pedetan jantan simental seperti ini tadi laku 11.750 atau 12 kurang seperempat. Nah, ini seperti ini. Kemudian berikutnya sebelahnya ini jantan. Ini 12.500 jantan Lur. Jantan. Ini Mas, sebelah ini. Ini masih kurang enak badan Lur. Nah, ini yang itu laku berapa, Mas? 10.500 yang ini jantan toh, Mas? Jantan. Sebentar Lur, saya tunjukkan dari sini. Ini yang jantan-jantan ini yang sudah laku, bisa buat referensi. Ini kalau sudah mandi nanti juga ganteng Lur, karena belum mandi. Kemudian kalau sebelahnya, Mas? Ini 12.500. 12.500 ini. Limusin. Oh, ini pegon ya, Mas? Ya. Ada crossnya, crossing pegon. Oh, ini ada 8 juta, cuma dia sangklir, Lur. Ini sangklir. Kalau yang betina kecil-kecil seperti ini, Mas? Ini 6.500. Oh, ini 6.500. Nih, ini kecil nih betina. Tuh sebelahnya 6.800. Tuh. Ini harga kambing ini katanya, Lur. Nih. Ini yang harga ekonomis-ekonomis. Nah, kemudian di sini juga ada induk anak. Induk anak ini ada 3 yang induk anaknya. Kemudian di sini ini ada pegon betina ini, Mas. Ini dulu belinya 1.500. Kalau sekarang kira-kira berapa, Mas? 7 juta. Wah, ini pegonan betina 7 jutaan. Kemudian ini ada pedetan. Ini masih kurus ini. Ini berapa, Mas? 14.500. Ini seperti ini. Nanti siapa tahu ada sedulur yang nyari harga ekonomis. Nih, bisa dipilih-pilih. Kemudian ini ada yang agak gede, jantan limusin. Kalau seperti ini, Mas? Oh, ini ikut dengan dulu, berarti dua ini sementara belum. Ini yang ini malah dijual. Ini minta 26. Masih pedet ya, Mas? Ya, 10 bulan. Ini sekitar 10 bulan. Ini minta 26. Kemudian ini berapa? Ini 22 limusin. Ini 22. Ini kemudian kita lanjut berpindah ke ini Dara, Mas. Dara limusin 13,5. Sudah pernah IB, Mas? Baru IB Lur. Baru IB ini Dara ekonomis. Kemudian berikutnya ini ada 17,5. Ini 17,5 seperti ini untuk sapinya. Ini. Kemudian kalau yang ini? Ini 21. Ini 21. Wah, kalau dugul ini teni manak ping piro piye, Mas? Ini 3 kali. 3 kali, Mas. Ini masih 1 kali. Ini 3 kali. Nah, ini ada Marlboro. Anaknya ini, Mas. Ini umur 1 bulan, anaknya jantan, indukannya simental Marlboro. Ini dibanderol berapa, Mas? 31. 31. Nah, ini Lur. Ini ada
induk anak yang mau nyari, anaknya jantan ini. Ini untuk anaknya. Terus induknya yang ini minta 31. Kemudian berikutnya Limusin. Tanduk ini anaknya jantan juga, Mas. Yang tengah ini anak betina. Oh, yang ini anaknya betina. Ini beranak sekitar berapa kali, Mas? Ini 4 kali. Sekitar 4 kali. Harganya, Mas? Ini openannya dulu. Oh, enggak dijual ya, Mas? Oh, ini Mas belum. PMK, oh, ini mantan PMK. Kemudian untuk yang berikutnya ini anaknya jantan. Oh, ini anaknya. Nih. Anaknya ini induknya yang paling utara. Kalau ini harganya? Ini kemarin ditawar 35, tapi belum ya. Oh, sudah ada penawaran 35 untuk induk dan anak, tapi belum dilepas. Sama tambahi titik lur gak sida didol. Oh, mantap toh ini update-nya seperti ini. Terus ini Mas Pul, ini kalau ada sedulur semua yang nanti berminat, ada nomor yang bisa dihubungi, Mas? 085 646 12 82 75. Itu langsung ke nomor jenengan kia, Mbak. Ini langsung ke nomornya Mas Ipul. Kalau untuk alamat misalkan mau pantau lokasi ini, arah-arahnya di mana ya, Mas? Desa Andermojayan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Wah, ini jadi Desa Andermojayan. Yang paling enak itu dari simpang Langarane, Mas. Simpang Togokan apa, Mas, ini? Togokan. Lampu Merah Togokan ke utara. Lampu Merah Togokan ke utara ada jalan ke arah barat. Itu nanti jenengan belok ke kiri kalau dari arah selatan, Lur. Oh, ini anaknya. Monggo, siapa tahu sedulur semua ada yang minat, tak update-kan harga ini dari sedulur kita. Ya kita bantu-bantu karena sambate pasare sepi. Sambate pasare sepi ini. Ya, kebetulan stoknya banyak, jadi saya berusaha berkunjung ke sini. Pumpung ini tadi pasarane wage. Jadi Mas Ipulnya ndak ke pasar. Ini atau biasanya stok barunya diupdate juga ya, Mas, di Facebook ya, Mas. Facebooknya apa, Mas? Ipul Mandiri. Ipul Mandiri. Nah itu lur. Jadi nanti ketika di ini ndak cocok bisa langsung lanjut ke WA. Kalau ndak gitu nanti bisa dipantau di Facebooknya yang Facebookan. Dipantau di Facebooknya Mas Ipul atau Ipul Mandiri, lur. Itu biasanya saya sering lihat nge-up stoknya di situ, lur. Ini lagi yang tadi, kalau ini udah laku. Kemudian yang ini yang harga kambing tadi, lur, ini betina-betina ada dua. Nah, mumpung stoknya masih banyak, monggo yang mau merapat silahkan langsung merapat ke sini, dulurku. Mumpung stoknya masih banyak. Nah, oke dulurku, mungkin di kesempatan di video kali ini cukup sampai sekian. Kita update dari kandang Ipul Mandiri Farm. Semoga saja nanti ada sedulur yang mau cari sapi, ada salah satu yang cocok, lur. Semoga di video kali ini bisa memberikan sedikit informasi buat sedulur semua. Jangan lupa tetap semangat ngaritnya, dulurku. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.